Ajma'in amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, al ustaz al habib Hasan bin Aqil Ba'bud
beserta keluarga yang senantiasa kita semua harap-harapkan barokah dan manfaat ilmunya. Kepada Wali Khotimin Khotimat Madrasah Ibtidaiyah Al-Iman Bulus Gebang Purworejo, kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan barokah taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam majelis yang penuh barokah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, perkenankan kami membawakan, membacakan runtutan acara yang akan berjalan pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, khataman santri putra dan putri MI Al-Iman Bulus Gebang Purworejo. Dilanjutkan acara yang terakhir, penutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengingat waktu yang semakin malam, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab. Liridailah wali syafa'atu rasulillah wali kulli nafin amalin salihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua, khataman santri putra putri MI Al-Iman Bulus Gebang Purworejo. Berikut daftar khotimin dan khotimat santri MI Ponpes dan Madrasah Al-Iman Bulus Gebang Purworejo tahun pelajaran 2018-2019. Nomor 1, Ahmad Nurangga Awali bin Mahmud Ash'ari, Bulus Gebang Purworejo. 2, Ahmad Mutawaikul Akbar bin Heri Purwanto, Bulus Gebang Purworejo. 3, Devkar Akhail Akhtar Roja bin Harjono Sendang Tanjung Bintang Lampung Selatan. 4, Farhan Isroq Maulana bin Susilo Gebugan Bekas Semarang. 5, Hamid Naufal Adib bin Ahmad Mustoleh Gintungan Gebang Purworejo. 6, Lutfi Andra Arfara bin Hamud Ar-Rahman Pelipir Purworejo Purworejo. 7, Mas'udi Al-Fata bin Nur Rahim Tursino Kuto Arjo Purworejo. 8, Muhammad Afu Ramadhani bin Tohari Cempaka Putih Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah. 9, Muhammad Khairul Rafiq bin Ahmad Winong Kidul Gebang Purworejo. 10, Musa Abdillah bin Mukhtar Sya'roni Bulus Gebang Purworejo. 11, Naufal Faiz Abdul Hakim bin Joni Antoro Karangpuluh Lor Temon Kulon Progo Yogyakarta. 12, Banin Amalia Taqwa binti Mulyadi Gebang Gebang Purworejo. 13, Dia Ayu Yogi Asmara binti Suripto Dani Asmara Ketawang Rejo Grabak Purworejo. 14, Nova Aprilia Nur Aziza
Binti Nur Yasin, Meranti, Purworejo. Purworejo 15, Salsabila Dwi Mahdavikia, Binti Wakiso, Duduetan, Gerabak, Purworejo. 16, Tasliyatul Fajriyah, Binti Muhammad Toha, Kalibeber, Mojo Tengah, Purworejo. Berikut tadi daftar khotimin dan khotiman santri MUI kepada khotimin dan khotimat. Yang berikut tadi adalah daftar khotimin dan khotimat santri MUI yang diampu oleh Ustadz Faiz Muzaki. Kepada beliau kami persilahkan. Man ana man ana man ana laulaku kaifa ma'akum kaifa
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmani Gusti Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani, datang ulas asing dalam dunia dan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi, datang ulas asing dalam akhirat. Beloko kami kubiro arkanul imani utawi biro-biro rukuni iman. Arkanul imani utawi biro-biro rukuni iman iku sitatun ono enom. Al-awalu utawi kang pertama iku al-imanu iman billahi kelawan Gusti Allah. Astani utawi kang kaping pindho iku al-imanu iman bil malaikati kelawan malaikat. Wasali utawi kang kaping telu iku al-imanu iman bil kutubi kelawan biro-biro kitab. Warabi utawi kang kaping papat iku al-imanu iman bil rusuli kelawan biro-biro rasul. Wal khamisu utawi kang kaping lima iku al-imanu iman bil yaumil akhiri lawan dino akhir. Wasadisu utawi kang kaping enom iku al-imanu iman bil qadari lawan takdir. Khairihi wa bagusnya takdir wa syarihi lanonai takdir minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa? Makna imani utawi maknane iman billahi kelawan Gusti Allah. Makna imani utawi maknane iman billahi kelawan Gusti Allah iku huwa utawi maknane iman billah iku anak tak kita yang tonat neko dati sobok kita anna Allah insya temani Gusti Allah subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala nan maha luhur sobok Allah iku maujudun maujud kodimun terdingin bakin tertetap mukhalifun ternulayani lelawadisi maring pira-pira berkaranyaan kaimun terjemenang binafsi kelawan dati Allah. Waidun terdatang suwiji, kodirun terdatang kuasa, muridun terdatang ngerja ake, alimun terdatang utanani, ayun terdatang sukong, samingun terdatang mitangat, basirun terdatang mirsani, mutakalimun terdatang ngendiko. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa? Maknal imani utai maknane iman bil malaikat iklan malaikat. Maknal imani utai maknane iman bil malaikat iklan malaikat iku wa utai maknane iman bil malaikat iku anak ta kita kento aneko tak kesopo kita anal malaikat tak insak temani malaikat iku maujuduna maujud kabeh wa anna unang sak temani malaikat iku ngibadun piro-piro kawulo mukramuna kanten mulia ake kabeh layak suna orang maksiat sopo malaikat Allah hain kursi Allah main berkoro amara ulang tahu sopo Allah yang malaikat waya faluna alam nolamani sopo malaikat main berkoro yumaruna kanten perintah sopo malaikat. Bismillahirrahmanirrahim.
khairul bariyah Hatalan MT. Semoga Khotimin dan juga Khotimat menjadi putra-putri yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara Hatalan MT dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari awal sampai akhir dalam kami membawakan jalannya acara Hataman MI banyak kekeliruan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.